Jadi begini Mbak, di LPSK kami memberikan batas waktu perlindungan itu dalam kurun waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena dalam 6 bulan itu bisa saja ada evaluasi dari LPSK yang menyatakan bahwa perlindungan itu sudah tidak diperlukan. Dalam 6 bulan itu juga bisa juga ada sikap dari terlindung. Sikap dari terlindung misalnya sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari LPSK. Nah, jadi 6 bulan itu kepentingannya kepentingan LPSK dan kepentingan terlindung untuk apakah perlindungan itu masih diperlukan atau tidak. Setelah 6 bulan atau menjelang 6 bulan itu berakhir, terlindung itu punya hak untuk mengajukan menghentikan perlindungan atau mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan. Nah, jadi tadi yang saya bilang 6 bulan pertama, 6 bulan kedua itu hanya masa perlindungannya yang kami fase ya. Tetapi kalau boleh tanya lagi sama Mbak misalnya apakah perlindungan itu hanya setahun? Tidak. Ya, tidak. Jadi perlindungan itu bisa lebih dari setahun. Prakteknya ada terlindung yang diberikan oleh LPSK selama 9 tahun. Tapi juga jangan jadi kesimpulan bahwa batas maksimal 9 tahun, tidak juga. Jadi tidak ada batas maksimal perlindungan. Itu. Bahwa perlindungan itu diberikan walaupun sudah inkrah ya. Jadi di proses penyidikan di dunia LPSK, di pemeriksaan pengadilan di dunia LPSK, inkrah juga setelah inkrah di dunia LPSK, sepanjang bahwa ada situasi ancaman keselamatan jiwa yang masih ada, ya, itu tetap bisa dilindungi walaupun berjalan berlangsung sekian tahun. Demikian, Pak.